Yabi, it's here. Subscribe my YouTube channel and follow my TikTok. Happy enjoy. Sampai lupa kalau ada kalian. Halo guys, hari ini aku sama Kak Hazuro sama keluarga mau ke rumah sakit karena ponakan aku yang maksudnya sepupu aku yang di sana itu ulang tahun. Jadi kita mau rayain. Aku udah ada hadiah. Aku nggak tahu kalau Kak Hazuro. Oh, nggak ada hadiah. Nggak ada ide mau beliin apa? Tanya Mama. Tapi aku dapet ide. Dia kan nggak dibeliin kue tart. Jadi bikin kue tart sama Mama. Mama kan bikin aja enak tuh kue. Ide bagus. Ayo minta Mama, nanti aku yang ngasih itu, kamu yang ngasih hadiahnya ya. Oke Kak, jadi langsung aja kita tanya Mama guys. Ayo Kak, kayaknya Mama ada di dapur deh. Mama, Hazuro sama Hazuro minta tolong dong. Kak Hazuro kan gak tahu mau ngaduin apa. Aku bilang kue tar aja. Mama tolong bikinin ya kue tar. Kue tar ya? Siap deh. Gambar apa nih kue tarnya? Gambar apa Kak? Boneka beruang aja. Kayaknya lucu deh. Oke, ditunggu ya pesenannya. Oke guys, di sini kita harus ambil bahan-bahan untuk membuat kuenya ya. Jadi ada adonan kuenya dan slicesnya dan pembentuknya. Kita langsung aja taruh di meja dan langsung aja kita buat ya teman-teman ya, rasa coklat. Nah, udah selesai nih bentuk beruangnya, lucu kan? Ya udah, langsung aja kita cari tempat buat kue tartnya ini, guys. Kayaknya ada di lemari deh. Soalnya kapan hari pas setelah dipakai ditaruh di situ. Jadi kita cek yuk. Oke, karena kardusnya sudah selesai ditemukan, lalu kita langsung masukkan kue tartnya di kardusnya biar tersimpan dan aman ya teman-teman. Yup, langsung aja kita hantarin ke Hazuro. Ini ya Hazuro, Hazura, jaga baik-baik, magangnya juga yang erat-erat ya biar nggak tublok kuenya. Oh, oke, masih siap. Wah, ini kayaknya lucu nih kuenya nih, sesuai ekspektasi. Yaudah kalau gitu tunggu ya, aku mau ambil hadiahku baru kita berangkat. Nah, hadiahnya itu tas yang kemarin waktu aku lagi beli peralatan sekolah ya guys. Tas lama aku kan masih bagus, jadi aku mau kasih ke dia. Siapa tahu dia suka, soalnya dulu dia selalu minjem tas aku. Oh, I feel good for her. Oke guys, semuanya udah siap-siap. Kita langsung aja perjalanan ke rumah sakit ya guys ya. Naik mobil. BTW, Pak, mobilnya udah dipanasin kan? Udah sayang, tadi udah. Oke guys, di sini kita udah nyampe ya. Wah, teman special Kara sudah datang. Wah, halo guys. Aku kangen sama kalian. Makasih ya udah hadir di ulang tahun aku. Iya, jangan khawatir Hara. Kita selalu hadir kok. Kamu yang sehat-sehat ya. Kabar kamu sekarang gimana? Ya, lumayan membaiklah kata dokter begitu. Tapi katanya butuh waktu kalau aku harus latihan jalan. Oh gitu, semangat ya Hara. Iya, ini ada hadiah sama kue tar buat kamu, buat ngerayain ulang tahun kamu. Wah, kalian ini the best deh pokoknya. Aku sampai nganggap kalian kakak perempuan aku dan kakak laki-laki aku. Makasih ya. Iya, jangan khawatir. Kita juga seperti itu kok ke kamu. Nah, sekarang aku mau buka kuenya dulu ya guys. Ini kue kayaknya buatan mamanya Hazura sama Hazura deh. Enak banget baunya. Happy birthday, Hara. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Aku cinta banget sama kamu. Oh, aku juga cinta kalian semua. Kalianlah satu-satunya sepupu aku tersayang. Sekarang kita bagi-bagi kuenya ya guys. Ke mama Hazura Hazuro, ke mama aku, Daddy, sama papinya Hazura Hazuro. Oke, waktunya makan kita guys.
gimana tuh rasanya, enak pasti. Enak banget, aku suka deh. Oke Hara, sekarang kamu harus buka hadiah yang dari aku dan kakak Hazro. Ini hadiah dari kita ya, semoga kamu suka. Terima kasih ya, biar aku cek. Tas yang aku inginkan sejak lama. Wah, makasih banyak Hazro. Iya, sama-sama. Aku duga kamu pasti suka. Itu tas lama aku. Jangan khawatir, aku sudah beli tas baru kok. Jadi yang ini buat kamu ya sekarang. Oh, kalian terlalu baik. Aku jadi terharu deh. Main ke taman yuk. Iya, yuk sini. Aku anterin, jadi aman. Oke, Kak. Nah, jadi kita bertiga mau main-main guys di taman karena ini hari ulang tahun Hara. Semoga dia tambah seneng ya teman-teman main bareng kita, soalnya udah lama gak main. Kalian, lihat aku. Bisa gak kalian lempar-lempar bola salju seperti ini? Wah, Kak Hazro hebat. Kayaknya aku gak bisa deh, dingin tanganku nanti. Iya sama. Aku mau lempar sedotan boleh kan? Hei Hara, lihat ke atas. Di sini ada aku. Konyol, meluncur lah. Wih, seru banget. Ih, tadi seru banget tau. Hah, benarkah? Seandainya aku masih bisa jalan, aku pengen pesurutan. Hei, jangan begitu, kita masih bisa main bareng kok. Contohnya apa ya? Aduh, kamu ini kayaknya tetap gak bisa, aku cuma ngeliatin aja. Hei Hara, tidak ada yang di dunia ini tidak bisa. Ayo kesana, aku ada ide. Kau akan bermain dengan Hazro nanti, lihat saja. Benarkah? Gak yakin, di mana ya? Lihat saja dulu, meski ide Bang Hazro itu agak riwet, tapi gak apa-apa, kita cobain ini. Nah, kalau ini kan kalian bisa saling duduk terus berinteraksi kan, dan bermain. Yes, that's a good idea, why I'm not thinking about this? Iya, aku juga tidak kepikiran. Kak, tolong gendong aku ya, aku mau duduk sama Hazro. Santai, gue gendong lu. Wih, asik. Ayo Hara, aku tidak sabar nih bermain denganmu. Ayo kita di sini bareng-bareng. Ayo tunggu Hazro, tunggu. Aku akan duduk nih. Wih, asik banget main bareng kamu. Mission is complete. Aku memang sepinter itu. Oke guys, segitu aja ya. Semoga kalian enjoy. Wah, Hara pasti enjoy nih sama hari ulang tahunnya. Ini pokoknya hari spesial dia. Aku akan membuatnya dia senang. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.